bimbingan masyarakat agama Buddha Republik Indonesia, Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Dharma Akita Stavira Sumatera Hombolnya. Selamat datang Bapak Kapolda Sumatera Selatan beserta dengan rombongan. Selamat datang Bapak Kakan Wil Badan Agama Sumatera Selatan beserta yang paling meriah. Thank you.
Kementerian Republik Indonesia, Bapak Kakak Wil yang baik hati dan menyempatkan diri, serta pemuka agama dan saudara-saudara rohaniwan semua. Selamat pagi dengan penuh kebahagiaan, nama Samian Adi Budaya, nama budaya. Saya dipercaya untuk memimpin doa karena saya rohaniwan Buddha. Mohon maaf Bapak Kapolda dan jajarannya, saya berdoa secara nasional karena saya ada di Indonesia, kita harus mencintai negara kita. Marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi pemeluk agama Buddha, berdoalah yang terutama hari ini kalender meeting yang akan diresmikan oleh Bapak kita, Bapak Kapolda dan Bapak Dirjen Buddha beserta kakak. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang penuh berkah dan indah memberi bahagia oleh matahari, semoga negara makmur, rakyat sentosa. Semoga hujan dan angin turun dengan wajar pada musimnya. Kami berdoa di halaman kelenteng Wilingkem ini, semoga rakyat Sumatera Selatan, Palembang pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya selalu dirahmati keberkahan, jauh dari malapetaka dan petaka, dihindari dari semua kecelakaan. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, berkah selalu berlimpah dari Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada bodhisattva, para dewa, pelindung dharma, para malaikat dan semua orang suci akan selalu memberkati kita semua. Sabe sata bahwantu sukata. Semoga semua makhluk hidup tenteram, damai dan berbahagia. Satu satu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, yang kami hormati para pendeta, tokoh ulama, khususnya Bapak Biksu Dharma Rakita Satira Subuh Riki yang sangat tampan, yang tadi sudah memimpin doa, itu merupakan balasan ucapan terima kasih saya kepada Subuh. Yang saya hormati Bapak Kakan Wil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Syafitri Irwan, Pengurus Menteng, Bapak Sanditan, tokoh agama Buddha, tokoh Tridharma, Ketua FKUB Palembang, di sini juga hadir Bapak Kapolrestabes, serta Bapak Ibu hadirin, para umat, tempat ibadah Tridharma Lantai Wilingkem yang saya muliakan, yang tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama, ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita pada hari ini bisa berkumpul bersama di tempat ibadah Tridharma Lantai Wilingkem dalam keadaan sehat, kuat, segar, bugar, dan semoga semuanya panjang umur dan banyak rezeki, membuat saya terpengaruh agung di tengah perumahan yang padat dan tidak sembarang batu dari rumah dinas saya yang tidak sampai 1 km dari tempat ini. Ternyata ada tempat yang sangat indah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya,
dan tempat ini tentunya bisa dibuat, dibangun dengan kompakan dan jerih payah para panitia pembangunan. Di sini ada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Arif Bintang, yang memberikan gambaran bagaimana cukup cermatnya pembangunan kelenteng ini. Kanas itu datang pada tepat waktunya. Kita memohon kepada Tuhan semoga hujan cepat turun, karena di Pulau Sumatera ini provinsi kita yang paling banyak asalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat atas peresmian kelenteng ini, Bu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Dengan tepuk tangan bapak ibu semuanya. Jin bapak. Langsung foto. Kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih bapak. Pemuda Republik Indonesia. Bapak Anggota Andes Supriyadi, MP. Pada bapak kami persilakan. Yang terhormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rahmat Kapolda SK. Yang mulia Ibu Sarha dan khusus Isu Dharma kita sebagainya, Isu Dharma Sasana, Bapak Kepala Kantor Wilayah Lembaga Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya, Bapak Kapolresta Sumatera Selatan, Kalimantan, seluruh Ketua Majelis Agama Pusat dan Daerah Sumatera Selatan, para umat Buddha dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam rahayu. Limpahkan berkah dari kita sekalian, sehingga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan penuh dengan umur panjang serta kita punya kekuatan kebajikan untuk bersama-sama hadir dalam rangka peresmian TIGP Medan Jaya di Palembang ini. Kami dari Dijen Mas Muda Kementerian Agama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah memberikan perlindungan kepada umat Buddha di Sumatera Selatan pada umumnya dan Palembang pada khususnya, sehingga umat dapat mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara. Yayasan di bawah Sakti Palembang dipimpin oleh Bapak Arif Bintang dan para pembina lainnya telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas keyakinan para umat Buddha tingkat manusia, sehingga dapat menjadi manusia-manusia yang tumbuh dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis di lingkungan sekitarnya. Kami berharap bahwa dengan selesainya penakukan ini tidak hanya sekedar bersama-sama untuk membangun dan menciptakan bangunan ini nantinya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan setiap umat yang ada di sini akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Karenanya lakukanlah pelayanan yang baik agar umat merasa tenteram, umat merasa damai, umat hadir akan penuh dengan bahagia. Semoga kalau seluruh pengurus dapat melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka tentu yang hadir ke tempat ibadah ini tidak hanya 1-2 orang, tapi lebih dari yang kita bayangkan. Dengan keramaian yang ada akan menunjukkan bahwa tempat ibadah ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan spiritual para umat yang hadir di tempat wihara dan teknologi. Selagi mari kita jaga, kita rawat tempat ibadah ini
dan kita pergunakan untuk kemajuan kita sebagai warga negara dan sebagai umat beragama yang baik, sehingga kita bisa menjaga kemudian pakar kehidupan yang damai dan harmonis. Demikian yang bisa sampaikan, saya ingin selamat, semoga kita semua berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Plakat Sudara Mata, kepada Bapak Dirjen Dinas Agama Buddha, serta foto. Selanjutnya adalah penyerahan beras secara simbolis. Kami persilakan dengan hormat 33 ton untuk membagi kebahagiaan kepada seluruh tetangga-tetangga di Kelenteng Widigi. Sesuai lawannya. Panitia sudah siapkan dulu. Ya. Tim panitia telah menyerahkan beras langsung mundur. Ya. Ibu, bapak yang menerima secara simbolis, siap-siap untuk maju ke depan dengar apa-apa dari MC. Oke, dibagi gitu sampai 15. Boleh semuanya. Jangan lantang berarti. Okay. Siap, Bapak Ibu semuanya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan, kepada Suhu Riki, kepada Bapak Kakanwin Kementerian Agama, kepada Bapak Kapolstabes Palembang FKUD, Bapak Ibu semuanya, para tamu yang kami hormati. Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Kapolda adalah tetangga kita, ya. Rumah dinas Bapak Kapolda ada persis di depan lorong Kelenteng Wheeling Inn ini. Yang mulia dan berbahagia, atau lebih kita kenal sebagai Suhu Riki, beserta semua warga yang hadir. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD beserta Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Syafitri Irwan SAG beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolrestabes Kombes Polisi Haryo Sugi Hartono SIK MH dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosidi beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, RW atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pusat dan Daerah Perhimpunan Tempat Berpijara Tri Dharma, Bapak Ibu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Arifin, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Ketua Panitia Pembangunan Kelenteng Wheeling Inn, menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi dapat saya sampaikan di sini bahwa pembangunan kelenteng ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya. Tetapi karena ada dampak pandemi COVID selama 3 tahun, sehingga terjadi delay yang lamanya kurang lebih 3 tahun. Namun Pak, berkat inisiatif Ketua Yayasan Bapak Arifin, panitia pembangunan, kekompakan dan kerjasama yang baik, serta swadaya dari semua rekan-rekan,
khususnya rekan-rekan merkatan yang hadir di sini. Akhirnya pembangunan kereta ini dapat diselesaikan dan diresmikan pada hari ini. Tempat yang ada di belakang saya ini nantinya, kemudian sarana parkir itu masih kami kembangkan terus, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan pembangunan sarana parkir, gedung pertemuan dan lain-lainnya itu bisa kami selesaikan pada tahun 2024. Apabila gedung pertemuan ini sudah selesai nanti pembangunan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Dirjen Bimas Yuda Bapak Supriyadi, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama saudara kami Bapak Syafiq. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat hadir. Turut berbahagia atas peresmian tempat ibadah Tridharma. Tentu hal seperti ini sangat membahagiakan kami dan sekaligus membuktikan bahwa gelaran yang dipegang oleh Palembang itu adalah zero konflik. Tidak ada persoalan konflik karena persoalan beragama, karena persoalan tempat ibadah, karena persoalan beda cara beribadah. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan pada kami untuk bersilaturahim sekaligus memberikan kata sambutan yang intinya adalah saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh lintas agama, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Melalui kesempatan ini mengucapkan selamat menikmati tempat ibadah yang baru diresmikan, yang baru dipugar ini, yang dalam waktu 5 tahun cukup lama, tapi bukan persoalan lama. Dari KUP di luar Provinsi Sumatera Selatan, kalau mereka kepengen tempat ibadah yang utama karena dia adalah berbentuk yang sangat indah ini, tentu ini adalah satu kesempatan untuk mengakrabkan kita dari berbagai lintas agama. Yang telah harapan dari kami, terima kasih dan kami akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagian tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Foto bersama. Salam. Foto bersama. Ini bisa diurai meja. Kelenteng yang kita ketahui ini adalah kelenteng Magetan yang akan segera diresmikan beberapa menit lagi, yaitu penandatanganan prestasi. Kami persilakan kepada Bapak Dirjen Bimas Yuda Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, dan kami persilakan juga kepada sesepuh Magetan, Bapak Tani Tawi. Kami persilakan kepada Ketua Yayasan Wilingking, Bapak Arifin Khan, untuk menuju ke meja. Siap? Tim media, tim fotografer siap? 1, 2, 3. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya? Tempat ibadah Tridharma Wilingking diresmikan pada hari tanggal 23 September tahun 2023. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada Bapak Dirjen, pada Bapak Sesepuh Magetan, Bapak Agrintan, serta Bapak Kabupaten Palembang, serta tamu-tamu VIP. Terima kasih. Dan langsung kita dulu. Oke. Apa kabar? Ya. Kita kan itu juga.
lengkap ya, seperti yang kita 5 kali atau berapa kali Bapak? 7. Oh, tambah 2. Oke. Pas Senin sampai Minggu ya, pas 7. Bapak Dirjen, siap. Tepuk tangan dong. Tapi sebelum itu, kita akan menyerahkan plakat dulu. Siap, izin. 1, 2, 3. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak Ibu semuanya. Setelah foto bersama, Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan acara Pengguntingan pita dan peninjauan ke dalam kelenteng Wilingking. Kita sudah siap. Tolong panitia, tolong berikan jalan untuk bapak-bapak, bapak FKUB, bapak PTID pusat. Thank you.
Terima kasih kepada seluruh yang membongkar.